Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-75. Pemirsa, peringatan detik-detik proklamasi di distrik Yapen Barat berlangsung penuh hikmat, di mana dari pantauan langsung di lokasi upacara berlangsung di atas air laut dengan cuaca cerah. Upacara kali ini diikuti oleh 16 kampung dan 1 kelurahan di distrik Yapen Barat. Pemirsa, untuk diketahui bahwa bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar. Sementara pemimpin upacara adalah Bribtu Abner Arisoi. Selanjutnya, pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Kepulauan Yapen, Yohanes G. Raubaba, yang dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih. Sementara untuk pembawa bendera merah putih adalah adik-adik pelajar di SMA Yasuka Ansus. Mereka menyiapkan latihan ini dalam waktu 2 hari lamanya. Pemirsa, usah menunaikan tugas mengibarkan bendera, ketiga adik-adik pelajar ini pun terjun langsung ke dalam laut dan mendapat sambutan hangat tepuk tangan oleh para peserta serta tamu undangan. Upacara pengibaran bendera merah putih di HUT Proklamasi ke-75 tahun di Ansus ini terbilang unik karena tidak menggunakan pasukan paskibra yang biasanya ada di setiap perayaan HUT Proklamasi, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari pantauan tim liputan, upacara ini juga dihadiri oleh Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Karyawan Barus, Dandim 1709 Yawa, Letkol Infantri Leon Pangaribuan, Ketua Pengadilan Negeri Serui Yan Cepatiran, sejumlah pimpinan OPD, anggota DPRD Kepulauan Yapen, Kepala Distrik, Lurah Ansus, serta 16 Kepala Kampung Se-Yapen Barat dan masyarakat di Ansus. Sementara itu, Bupati Tony Tesar yang ditemui usai upacara HUT Proklamasi kepada media menjelaskan bahwa upacara kali ini berlangsung unik, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan dan meriah. Dirinya berharap dengan semangat HUT ke-75 tahun ini, seluruh masyarakat dapat bersama-sama bergandengan tangan melawan pandemi COVID-19. Dia juga mengajak bersama-sama semua komponen masyarakat untuk semangat gotong royong membangun gelora kemerdekaan dengan memacu produktivitas di tengah pandemi COVID-19. Di wilayah Yapen Barat, kami berada di Kampung Ansus, Kelurahan Ansus, berserta dengan seluruh masyarakat yang ada di distrik Yapen Barat ini merayakan atau memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sungguh sangat meriah, yang kita tahu bahwa pada situasi pandemi COVID-19 seluruh Indonesia dibatasi untuk pelaksanaan upacara 17-an. Tapi kita di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita dapat melaksanakan dengan cara protokol kesehatan yang baik, tapi kita lakukan dengan
situasi yang lebih unik kita laksanakan di atas perahu, di atas air. Dan kita berharap bahwa dengan semangat perayaan 75 tahun Indonesia Maju ini, kita mari bergandengan tangan sama-sama untuk melawan situasi pandemi COVID-19 ini dengan sama-sama membangun rasa gotong royong untuk membangkitkan gelora semangat kita mengisi kemerdekaan ini dengan memacu produktivitas kehidupan kita. Kita tetap bekerja dalam situasi pandemi ini agar semua masyarakat juga bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Dan saya mengajak dari Kampung Ansus Distrik Yapen Barat, marilah kita seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Papua, tapi juga yang khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, mari kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini telah 75 tahun merdeka. Kita tetap satu dalam kebinekaan, berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu karena kita telah mempunyai semangat yang sama bahwa kita akan mengisi kemerdekaan Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Indonesia Maju, 75 tahun Indonesia Merdeka. Pemirsa, usai mengikuti upacara proklamasi ke-75 tahun, kemeriahan HUT RI ke-75 tahun di Yapen Barat dimeriahkan juga dengan lomba balap perahu Superjet Semang 1 15 PK yang diikuti oleh 70 peserta putri atau perempuan dan 54 orang peserta putra atau laki-laki. Lomba ini berlangsung di depan dermaga perahu Kampung Ansus 2 usai upacara HUT RI digelar. Pemirsa, yang membedakan antara peserta laki-laki dengan perempuan pada lomba kali ini terletak pada jenis perahu yang digunakan. Kepala Distrik Yapen Barat, Welem Didifu, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa lomba ini memperebutkan sejumlah hadiah, diantaranya yaitu hadiah motor 15 PK serta uang pembinaan. Sementara hal yang sama ditambahkan juga oleh Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa ia berterima kasih atas dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan agama serta seluruh komponen masyarakat guna mensukseskan HUT Proklamasi ke-75 tahun di Ansus. Atas nama pemerintah daerah, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat Yapen Barat yang telah bersama-sama berpartisipasi. Kita melaksanakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Baik yang saat kita lakukan upacara maupun yang kita laksanakan dalam lomba perahu jet di Ansus ini di kelompok pria dan wanita. Luar biasa bahwa situasi pandemi COVID-19 sedang melanda dunia dan melanda Kabupaten Kepulauan Yapen kita saat ini. Tapi kita puji Tuhan bahwa kita semua di Kabupaten Kepulauan Yapen masih terkendali. Ini luar biasa karena kerjasama yang baik dari semua pihak, baik pihak dari TNI, dari Polri, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda, tapi lebih khusus lagi seluruh masyarakat yang membantu untuk kita sama-sama melaksanakan pencegahan daripada virus corona ini. Lomba motor tempel Superjet ini berlangsung meriah, serta disaksikan langsung oleh Bupati bersama Muspida dari masing-masing kategori diperoleh 5 orang juara yang secara langsung diserahkan hadiahnya oleh Bupati Tony Tesar di lokasi perlombaan. Tim Liputan, Yapen Channel.